kabarnya nih teman-teman Eka TV hari ini khusus buat kalian buat teman-teman aja ya yang emang pemula jadi YouTuber. Lihat nih Eka TV bikin videonya kayak apa tempatnya. Tahu nggak ini itu tempat apa? Ini itu tempat untuk menjemur baju di rumah majikan saya. Nah, kayak gini. Ya, ini adalah kamar saya di belakang, jadi jangan dilihatin aja, udah pernah saya review ya kamarnya. Dan tahu nggak Eka TV berdirinya di mana? Di sini di pintu. Aduh, jatuh. Dan di situ saya letakkan HP saya untuk proses perekaman. Lihat ya, bisa dibilang seperti gudang, dan ini sempitnya bukan main. Jadi sebisa mungkin saya tetap konsisten unggah video buat teman-teman sekalian. Jadi saya nggak pernah menyerah ya, walaupun emang tempatnya kayak gini, jadi tetap semangat bikin video. Dan buat kamu yang ada di rumah, jangan malas-malasan bikin video, karena di situ di rumah bisa dibilang lebih leluasa bikin video, punya tempat dimanapun kalian berada, kalian bisa bikin video, bukan nggak seperti Eka TV harus di tempat ini, karena memang di luar bukan rumah Eka TV, jadi saya hal yang maklum seperti itu. Jadi buat kamu yang ada di rumah, jangan malas-malas bikin video, konsisten unggah video ke YouTube satu ya, satu dari Eka TV. Jangan pernah kalian ubah konten YouTube kalian. Misal kemarin-kemarin kalian bikin video vlog, dan hari ini kalian bikin tutorial seperti cari uang kayak gitu-gitu. Atau kemarin-kemarin kalian bikin konten musik, dan hari ini kalian bikin konten masak. Oh no way. Saya rasa dimanapun kita berada, gak akan pernah menghalangi kita untuk tetap berkreasi membuat video diunggah ke YouTube, bener gak? Untuk hari ini Eka TV bikin video sambil ngopi pagi. Sumpah benar panas banget hari ini, jadi videonya hari ini cepet aja ya, bikin video tadi juga cepet. Tau nggak sih Eka TV itu bikin videonya hanya pakai satu HP ini nih. HP aja, nggak macam-macam. Sorry di belakang yang berantakan, karena di belakang kamar mandi saya ini aduk saya. Sudah dibilang tempat rekaman saya itu seperti gudang, so harap maklum. Saya nggak malu dan saya juga pede aja. Kenapa? Karena emang ini tempat saya. Sebelum memulai bikin video, jangan lupa persiapkan dengan baik apa yang akan kalian bahas di dalam video kalian. Jangan tengah video kalian grogi ya. Ada baiknya kalian catat di sini ya, nggak apa menghafal. Yang penting yang kalian bahas satu tujuan, satu jalur. Hari ini aku udah selesai bikin video dan mau mulai mengedit. And bye.